Yuk. Gue punya tebak-tebakan. Berhadiah 300.000. Selamat datang di channel Trans. Tonton keseruan kita di pihak kota. Jangan lupa friend, like, comment, share, dan subscribe. Gak pakai bayar alias free. So, tonton aja yuk, gak pakai lama. Wilejang Sumping, situ Gunung Suspension Bridge. Selamat datang. Ayo, buruk. Jadi sebenarnya ini tuh tadi pas lo lihat di depan itu ada dua jalur. Satu yang kiri itu jalur paket, yang ini yang umum. Kalau misalkan lo lihat jalur paket di situ, nah di sini ini panggung. Jadi kayak ada kesenian daerah tradisional Karawitan mungkin ya kalau di Sunda itu. Kalian nanti bisa nonton dulu. Bisa santai-santai. Yuk kita lanjut. Nih, ini jembatan gantungnya. Oh bukan ya. Ya kan yang tadi gua bilang, kalau misalkan lu mau nonton kesenian tradisional, lu duduk situ tuh. Mungkin ada jam-jam tertentu kalau misalkan para pemain musik tradisionalnya mulai, kalian bisa santai, bisa minum-minum. Tadi kan di situ kan ada dapat gratisan kopi apa teh gitu ya. Jadi kalian bisa santai di situ sambil minum teh, bisa nonton kesenian tradisional di sini. Keren. Lanjut. Nih. Lu dari sini walaupun kehalangan sedikit sama pohon-pohon bisa ngelihat jembatan gantungnya tuh. Hah? Gak kelihatan? Gak kelihatan kan? Ya udah kita kesana aja biar kelihatan. Please enjoy your coffee time. Di sini bukan? Oh iya, ambil dulu. Oh, bukan kali ini mah. Iya, ini. Coba. Salah, kalau ini bayar. Yabar. Apa yabar tadi? Bayar. Yabar. Nih gua kalau misalkan nanjak gini nih, ngedak kayak gini jadi inget dulu nih gua sama anak-anak dulu pernah kemana sih kita, Sa? Gunung Gede. Gede ya, Gunung Gede. Gede. Tapi yang kita lewati itu jalurnya bukan yang umum. Ya, lewat tapi, jalur Galudra. Galudra. Nih, buat para-para buaya darat, lewatnya lewat sini nih. Nih, buaya darat, jalur darat. Nih, buaya darat situ. Kalau mau ke jembatan gantung ya ke sini. Waterfall. Air salah. Ya. Ini air salah sini nih. Wah, man. Macet. Waduh. Wow. Jadi kalau kalian mau kesini, mau nggak terlalu rame, kayaknya jangan weekend. Kalau weekend lu lihat tuh antrinya, gila kan? Pastinya weekday ya. Kita harus membudayakan budaya antri. Lihat, antri panjang banget. Pokoknya ada yang nyeling sedikit, senggol bacok. Di sini terdapat keunikan satwa. Contohnya ini. Lalat mah nggak unik kali, lalat nggak unik nggak ada. Di mana nggak ada, dia terbang tinggi sampai ke hutan. Woi, susah. Ini namanya lalat, lalat hutan. Siapa tahu ini lalat suka hiking. Ya hilang kan. Ada. Nih, beda warnanya, dia lebih biru ya, biru warnanya. Nih, kamera lebih dekat coba. Oh iya, nih lalat, lalat hutan kalau kata Eksa, padahal lalat sama aja ya. Ini binatang yang langka ya, udah hampir punah. Gitu. Nih, tumbuhan langka. Apa? Coba. Dia kalau disentuh malu. Coba. Gak pakai baju soalnya. Emang putri malu itu? Coba. Enggak. Bukan. Ternyata itu bukan putri malu, tapi putri pemberani. Putri pemberani. Nah, ini para pengunjung yang lagi antri buat masuk ke jembatan gantungnya. Tujuannya mereka antri supaya jembatan tidak terlalu berat. Muatannya tidak terlalu berat ya, sehingga jembatan kokoh dan aman untuk dilintasi. Sehingga jembatan, bahasa gue keren ya. Jembatan itu kokoh dan cici. Itu kokoh. Oh, maaf. Ya. Orang sekarang nggak akan tahu betapa berguna ini waktu masih muda. Dengerin suaranya ya. Kencang. Muter kali ya. Nggak ada suara. Jangan dulu. Mau kecil dulu. Zaman sekarang nggak akan ada yang tahu. Nggak ada. Antri lari loket.
keluar masuknya diatur, ini masa keluar lagi. Jadi kalau misalkan mau nyebrang di jembatan gantung ini ada peraturan-peraturannya. Kapasitas penyeberang diatur oleh guide menggunakan peralatan keamanan yang sudah disediakan, bersedia menerima panduan dari guide selama melintasi jembatan. Dilarang berlari selama berada di jembatan, dilarang melompat-lompat selama di atas jembatan, dilarang menggoyang-goyangkan jembatan, dilarang memanjat pagar jembatan, dilarang memberi atau melemparkan makanan atau minuman kepada hewan di sekitar jembatan, dilarang membuang benda apapun dari atas ke jembatan. Kapasitas jembatan ini cukup untuk 90 orang, nggak boleh lebih dari 90 orang. Aspek-aspek yang harus kita lakukan atau kita penuhi adalah sebelum menyeberang ya. Sebelum menyeberang, di antaranya ada safety belt. Safety belt. Ya, dan jangan bergerombol. Woi, alhamdulillah hujan. Nah, kita udah di suspension bridge karena hujan sedang bergerak dari arah timur barat ya. Ya. Luar biasa ini. Pokoknya kita nggak bisa sampai ujung karena menghindari hujan. Nah, ini ketinggiannya pokoknya ke bawah sekitar 160 kilometer. Meter. Yuk. Ya, kita nggak bisa sampai ujung karena hujan sudah mulai membesar. Jadi kita kembali lagi. Pokoknya bagus. Nanti next time kita kesini lagi, tapi jangan weekend. Ramai doing. Pusing aing. Enggak, udah gue ah. Gue sih. Wah, ramai doing, pusing aing. Hujan oke. Okay. Penampakan. Oke. Kalau ketinggian dari jembatan ke bawah itu sekitar 160 meteran. Panjangnya itu sekitar 400 meter. Panjang jembatannya. Gokil. Ah, gua capek gara-gara apa coba tadi? Kejar-kejaran gitu sama hujan. Ya pokoknya jembatan gantung situ gunung the best. Nah, ini antriannya sekitar ada 100 meteran nih ke belakang. Untungnya, tadi pas kita masuk, tepat juhur itu cuma sekitar 50 meter. Kiri, spektrus, supaya ada goa sana itu. Pulang ke lewat sini, nanti keluar Gunung Salak itu. Terus. Keluar Gunung Salak, Gunung Rinjani itu. Keluar Gunung Rinjani ini. terus, keluar ke sana. Gunung Rinjani, jauh. Nah, anak sekarang nggak akan tahu nih betapa serunya permainan ini. Inilah keseruannya. Dikasih air. Yai. Ya, dikasih air. Dikasih. Oh, iya. Lempar kita seng. Nggak, jadi kalau ini bisa yang duluan sampai sana, dia yang menang. Ya skill dong, lempar gitu dong. Dikit aja. Bukan dilempar gitu, terus balikin lagi ke sini maksud gua. Oh maaf. pelan aja lemparnya. Ya, pecah saudara. Ya sebenarnya banyak. Kalau misalkan kita masuk apa naik jembatannya sampai ke ujungnya itu di sana ada curug. Dan karena kita kejar-kejaran sama hujan, terpaksa kita putar balik. Karena kita bekerja. Ya, karena kita harus bekerja nanti malam ya. Masnya enggak? Lu cewek doang lu. Ini pulang bukan? Hah? Ya. Oh, pulang. Oke. Nonton Republik Channel. Channel apa? Republik Channel. Band Republik Channel. Oh, alright. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video-video kita ya yang ada di Republik Channel. Dan nantikan pula keseruan-keseruan kita berdua selama di kota manapun, entah itu kuliner, jalan-jalan, wisata, apalah segala macam. Gue punya tebak-tebakan. Berhadiah 300 ribu. Berupa pulsa 100 ribu ewang ya. 100 ribu ewang. Oke. Pertanyaannya adalah, permen apa yang paling besar di dunia ini? Jawabannya saya tunggu di kolom komentar. Kalau jawaban saya nanti ya, yang pas sampai hotel ya. Tadi pertanyaannya saya ulang lagi. Ular, kalau dikasih kaki mau ngapain? Oke, nanti saya jawab di hotel. Ya. Nah, jadi kalian tulis jawaban dengan nomor telepon kalian di kolom komentar. Ya. Oke? Kujang. Ngejirah sini nih, golok kujang. Ya, itu kujang tuh. Oh, kujang,
Patimura, weh. Eh, binatang langka di sini. Mana? Itu simot itu mah, belalang. Enggak langka kali itu mah, gila lu. Enggak langka kali. Langka karena dia ada di tempat wisata. Oh iya. Beli 2 bungkus ya, jadi 20. 20. Apa namanya ini? Ini basreng. Baso basreng. Goreng. Ya, saatnya kita jalan pulang menuju hotel. Alhamdulillah, selalu dan selalu kita diguyur hujan kalau misalkan kita bikin vlog wisata. Ini korban-korban basreng sama cilor. Cilor crispy. Pedasnya level raja ini, bukan 10 lagi nih, udah level raja kayak Super Mario Bros ini. Tuh kan ya cabenya luar biasa kan. Basreng sama cilor. Sayang banget tadi hujannya begitu lebat, drone gak bisa naik. Udah gitu ditambah pengunjungnya yang membludak, jadi ngantri gitu kalau misalnya kita berhenti di tengah-tengah jembatan itu kan. Jadi apa, jadi bikin orang makin apa, padet gitu di jembatan. Jadi kita gak boleh gitu. Mari kita pulang dan istirahat. Nah, sampai juga kita di kamar, waktunya istirahat. Tadi kan gue ada pertanyaan, sekarang nih di akhir nih gue kasih jawabannya. Ular kalau dikasih kaki mau ngapain? Jawabannya, matok. Ini ular, lu kasih kaki, matok dia. Nah, ya kan, sekarang waktunya istirahat. Saya udah capek banget ini. Walaupun tadi nggak sampai ujung ya kita ke jembatan gantungnya, yang jelas tadi ngeliat suasananya rame banget karena kita datang ke sana itu pas weekend, banyak orang-orang liburan yang pengen ke jembatan gantung juga. Mungkin next lah kalau misalkan ada waktu lagi kita kesini lagi, tapi jangan weekend. Biar nggak ngantri panjang, yang penting sekarang kita langsung. Indah kan sekarang nih, gue udah nemuin kasur, sekarang waktunya istirahat ya. Nanti malam kita ketemu di lapangan Gumbira Nagrag Cibanteng Sukabumi. Sampai ketemu nanti malam, bye. Gina, ada yang aneh enggak? Enggak sih, jadu. Gina sih, hati sekalian dari hati ini, nah. Ada yang aneh enggak kira-kira? Ada yang ganteng beda. Pokoknya pengen ganteng, pengen keren, bisa kong kali kong, kemod. Kemod. Hair stylist. Kemod deh. Skuter barberun. Skuter barberun. Jadi yang bikin hilang-hilang. Rambut gua sekarang tampak baru. IG-nya kemod. Kemod 5191. Tuh. Tulis, enggak apa-apa, biarin. Ya. Manggung yuk. Cus. Sirik tanda tidak suka. Sirik itu tanda tidak sirik. Oh, iya benar. Sirik itu tanda tidak sirik. Ya. Yuk, let's go. Yuk. Brangke, kita brangke, brangke Sukabumi. Let's go. Ha ha ha!
Masih enjoy.